pasti kita mengalami kena tikam belakang. Tapi dia dah berlaku sebelum itu. 2009, kerajaan Perak jatuh kerana wakil rakyat yang kita pilih itu boleh dibeli. Tak percaya, tanya Lee Kang. 2010, kita hilang banyak ahli parlimen juga kerana boleh dibeli. Kita mungkin lupa, tapi rakyat mempunyai ingatan yang cukup panjang bahawa Sheraton Move itu kali ketiga kamu mengecewakan rakyat kerana kamu tidak boleh memilih calon-calon dan pemimpinan yang betul-betul tulus ikhlas. Takkan kamu tak nampak? Sebab itu, saudara-saudari, orang mungkin kata saya begitu keras dalam beberapa isu. Ada saudara Saifuddin, sahabat saya, dia pun kadang-kadang tak faham kenapa kamu begitu berkeras dalam pemilihan ini, kenapa kamu begitu keras tentang soal berunding dengan Bersatu ke, UMNO ke, PAS ke, Pejuang ke, Muda ke. Sebabnya begini, saudara-saudari. Orang atau kelompok dalam parti ini yang beria-ia mahu berunding ialah mereka yang memikirkan kedudukan. Orang yang tidak mahu bekerja dengan penat, tinggalkan kerja, tak dapat apa-apa, mereka ini kerana selesa dengan apa yang mereka ada dan mereka mahukan keselesaan itu berterusan. Tak salah, saudara-saudari. Itu naluri manusia. Kita ada sesuatu yang baik, kita nak kekalkan. Tetapi sebagai parti politik, setiap satu tindakan kita, kita diperhatikan oleh rakyat. Saya sebut kepada kawan-kawan di Selangor, mereka tak sukalah, biasalah. Saya sebut, kamu kena ingat, tahun 2022 bermakna keadilan telah mentadbir Selangor selama 14 tahun. Tiga penggal, saudara-saudari. Itu yang baik, ini yang tak baik. Ingat tak dulu semasa kita mula-mula menang 2008? Bagaimana rakyat cukup benci kepada Khetoyo? Ingat? Ingat tak dulu bagaimana bila kita menang tanpa disangka-sangka tahun 2008, antara berita yang paling besar ialah kemewahan dan banglo besar seorang adun UMNO yang sebelum itu hanya kerjanya sebagai seorang kaki tangan gendah KTM. Ingat? Ha, yang banyak yang muda, dia tak ingat dah pun. Sekali-sekali ingat tak semasa Khetoyo itu begitu dibenci sehingga menyebabkan tumbang UMNO Barisan Nasional di Selangor? Sekali-sekali ingat tak lama mana dia jadi menteri besar masa dia tumbang? 8 tahun, sekali-sekali. Hanya 8 tahun. Sedangkan keadilan sekarang sudah menjadi kerajaan di Selangor selama 14 tahun. Kalau kita letakkan diri kita di tempat rakyat, dalam kasut rakyat, orang biasa, bila dia tengok ahli politik yang bermewah, bila dia tengok ahli politik yang tak pandang tanah, dia tak bercakap tentang UMNO sehari-hari. Dia bercakap tentang orang kita. Sebab orang kita yang dah 14 tahun berkuasa. Kawan-kawan di Pahang, di negeri-negeri lain mungkin tak faham. Sebab itu saya cukup tegas mengatakan bahawa kita perlu berhati-hati memilih pimpinan. Berhati-hati memilih calon. Berhati-hati meletakkan sesuatu, seseorang dalam jawatan awam. Kerana kali ini kalau kita buat silap, saya rasa rakyat akan hukum kita lebih teruk daripada kita kena hukum sebelum ini. Sebab itu, saudara-saudari, pertembungan dalam parti ini, walaupun ia pertembungan adik-beradik, ia jelas memisahkan di antara kami yang akan kekal bekerja walaupun susah menang kalah mengikut atas landasan idealisme parti dengan sahabat-sahabat lain yang demi untuk menang, mereka boleh memeluk beberapa orang yang sebelum ini menyebabkan parti dikhianat begitu rupa.
Saya kecewa kalau tanya saya, saudara Saifuddin bergabung dengan Tian Chua dan watak-watak lain. Saya sedar kalau saya bertanding, saya Saifuddin bertanding pun, saya memang nak menang, memang betul. Tapi ada sempadan yang kita kena perlu hormati. Kerana kenapa? Ada orang akan kata, eh, yang kamu marah sangat kepada 2-3 orang ni kenapa? Saya tak ada masalah dengan Tian Chua, Hassan. Saya tak ada masalah. Itu hal dia lah. Tapi saya bimbangkan apa pandangan rakyat di luar terhadap kita. Rakyat akan kata, eh, keadilan ni dah 3 kali kamu kena tikam. Akhirnya kamu peluk sana, kamu peluk sini. Dalam parti pun kamu berkemah-kemah. Dekat luar pun kamu berkemah-kemah. Akhirnya sebenarnya keadilan ini sudah lari daripada landasan perjuangan rakyatnya. Yang penting matlamat menghalalkan cara asal dapat kuasa kamu senang. Saya boleh ambil jalan mudah sedara-sedari. Saya boleh duduk dengan orang itu, duduk dengan orang ini, gabung sana, gabung sini. Tapi apa guna kalau saya menang, tapi parti kalah? Apa guna kalau kami semua menang, tapi akhirnya yang naik itu dengan kedudukan yang mereka dapat, mereka tak sayangkan parti sangat pun. Bukan selalu turun ke bawah pun. Dia sibuk dengan kedudukan dan kemewahan dia. Masa pemilihan ini tak pernah WhatsApp. Tiap-tiap malam kena WhatsApp. Kalau orang macam ini yang kita angkat, walaupun kita kata kita sesama parti, memang betul. Tapi kita mengangkat pimpinan sebagai gambaran kepada rakyat di luar. Kalau gambaran yang kita berikan ialah demi untuk menang pemilihan parti, aku boleh peluk semua orang yang sebelum itu aku maki ataupun yang sebelum itu menikam parti. Maknanya kita juga memberi gambaran, undilah kami tapi lepas itu kami akan duduk semeja, tidur sebantal dengan orang-orang dan parti-parti yang sebelum itu telah dibuang oleh rakyat. Jadi akhirnya sedari-sedari, 11.47, saya sebenarnya nak kencing daripada tadi. Betul. Tak sempat tadi nak berhenti ke apa kan. Saya nak rumuskan begini kan. Sedari-sedari pengundi, orang luar, mungkin setuju dengan watak saya, dengan pembawaan saya. Mungkin tak setuju. Orang yang lebih tua selalu mengatakan, kamu ni terlalu kasar. Orang yang lebih muda kadang-kadang mengatakan bahawa kamu ni terlalu memilih. Kalau tidak cukup standard tertentu, kamu tak nak sokong kami untuk naik. Itu memang masalah saya daripada dulu. Orang atas kata saya sombong, orang bawah pun kata saya sombong. Kerana orang atas kata saya kasar, orang bawah kata saya memilih. Sedara-sedari, sebagai pimpinan, kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita ada dua. Pertama, membawa idealisme parti supaya orang kenal rapat dengan inti parti-parti. Tapi tanggungjawab yang lebih besar, saudara-saudari, ialah di atas bahu kita, kita kena memilih pimpinan di bawah kita, orang-orang di bawah, calon-calon yang tidak akan khianat seperti Saifuddin Abdullah khianat di Indra Mahkota. Kita kena pilih pimpinan yang bukan sahaja nampak cantik dalam parti, tetapi rakyat sayang kerana dia betul-betul tawaduk, dia tak berubah hidup dia, dia masih lagi kekal seperti orang biasa. Seperti mana yang kita telah buktikan, kita boleh ada menteri besar macam itu seperti Menteri Besar Negeri Sembilan. Ada orang tanya saya, dia ni suka berkumpulan, kalau geng dia je. Sedari-sedari saya nak cakap secara sombong, saya bangga dengan orang yang bersama saya kerana mereka ini ialah orang-orang yang baik dalam parti. Sedari-sedari saya boleh jamin dengan sedara-sedari, mereka tidak akan lompat parti.
Saya boleh jamin dengan saudara-saudari mereka tak ambil wang. Saya boleh jamin dengan saudara-saudari mereka lebih sanggup kalah dalam parti daripada berpeluk bercium dengan Tian Chua, saudara-saudari. Sebab itu, pemilihan kali ini ialah untuk menentukan bahawa kita telah belajar daripada kesilapan kita. Pengalaman saya dalam politik selama lebih 20 tahun, satu perkara sangat. Mudah untuk menjadi wira melawan UMNO Barisan Nasional. Mudah untuk melawan UMNO Najib. Sebab itu Tian Chua pernah menjadi wira satu masa dahulu. Sebab mudah nak lawan yang lawan. Sebab semua ramai penyokong parti kita ni akan ikut saja bila kita lawan. Tapi yang lebih susah dan ujian kepimpinan itu ialah bila kita nampak ada sesuatu yang tidak betul di kalangan kita di dalam parti, kerana lebih susah untuk kita menyampaikan pandangan kita itu kalau pandangan kita itu dilihat kritis dengan rakan sendiri. Sebab itu kebanyakan pimpinan bila dia nak naik ke atas, dia jadi play safe dah. Dia main dua kolam, tiga kolam, satu kolam, macam-macam kolam dia ada. Dia akan lebih berhati-hati sebab dia fikir kedudukan dia. Kalau aku cakap ni kang, nanti tak dapat watikah. Kalau aku cakap macam ni kang, nanti tak ada orang tolong. Jadi akhirnya kita melahirkan budaya di dalam parti yang mengiyakan sesuatu yang tidak benar semata-mata kerana kita bimbang kalau saya tidak bersetuju, nanti dia nanti akan kerat saya. Dan budaya itulah, saudara-saudari, yang melahirkan kartel yang akhirnya telah mengkhianati kita dalam tahun 2020. Jadi sebab itu akhir sekali saya pulangkan kepada saudara-saudari. Saya dah tanya semua kawan-kawan. Saya sebut bahawa yalah, ini misi berani mati. Kerana kami tidak ada kedudukan dalam parti. Kami tidak ada jawatan dan kami tidak ada wang, tidak ada pengaruh yang besar. Kita tidak ada kuasa untuk janjikan apa-apa pun. Secara warasnya, orang yang berada dalam kedudukan saya, kalau saya memikirkan kononnya kerjaya politik, saya takkan buat kerja ini. Bukankah lebih mudah untuk hanya membodek ataupun ikut belakang ataupun kalau berbincang dengan Saifuddin, engkau ambil satu, aku ambil satu, bukankah lebih mudah begitu? Tapi saya tanya sahabat-sahabat, adakah kamu bersedia bahawa kamu akan kalah? Masa di Sabah, Sarawak, saya ada satu kumpulan sukarelawan yang kerja dia ikut pergi ke mana-mana untuk sediakan dewan. Saya tak bayar satu sen pun. Saya pun tak tahu macam mana dia sampai kat situ. Saya tanya, adakah kamu bersedia untuk kalah? Jawapan yang saya dapat daripada barisan yang ada di atas ini dan juga dengan sukarelawan yang membantu kempen setakat ini ialah bagi mereka, kalah menang itu adalah kalau kita kalah, kita akan lawan. Lagipun kita dah lawan selama 20 tahun. Yang penting bukan kita menang, bukan batang tubuh kita menang. Yang penting parti ini perlu sentiasa ada ingatan tentang dua perkara yang saya sebut tadi. Pertama, idealisme itu kita kena pertahankan. Lagi kita menang, lagi ramai kita dapat kuasa, lagi mewah orang kita, lagi kita ingatkan mereka bahawa asal-usul kita bermula daripada tepi jalan, di bawah pondok, ceramah-ceramah dengan nyamuk. Kita tak pernah bermula di hotel-hotel besar dengan makan-makan besar, saudara-saudari. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam parti ini perlu sentiasa ada ingatan bahawa menjadi tanggungjawab kita menampilkan barisan calon pimpinan yang wataknya sangat berbeza daripada UMNO Barisan Nasional Perikatan Nasional, yang pembawaan kita, gaya hidup kita, otak kita, kecerdikan kita sangat-sangat berbeza daripada mereka, dan kita tak mahu jadi macam mereka, apatah lagi tidur sebantal dengan mereka. Selagi kita ada
Suara-suara begini dalam pemilihan ini, apapun keputusannya, dalam pemilihan yang akan datang, apapun, akhirnya saudara-saudari, rakyat akan kembali kepada kita. Kerana itulah sebabnya rakyat sebelum ini menyokong kita. Jadi sebab itu, saya harap kita balik, kita yakin. Kita mesti yakin kenapa kita berada dalam keadilan. Kita mesti yakin bahawa landasan kita dan pimpinan yang kita tampilkan ini lagi dekat mereka dengan nadi rakyat, lagi kita akan diangkat. InsyaAllah, saudara-saudari, kita akan selesaikan pemilihan dalam 2 minggu akan datang. Bermula dengan Pahang dan 11 negeri lain. Kemudian minggu akan datang 3 lagi negeri lain. Selesai sahaja pemilihan, apapun keputusannya, kita akan kembali seperti mana kita telah bermula tahun 1998 dahulu. Kita akan terus mengangkat suara rakyat, saudara-saudari. Apapun keputusannya, selagi rakyat melihat bahawa keadilan ini masih kekal pada landasannya, insya-Allah keadilan akan terus menang kursi. Bentuk kerajaan atau tidak, wallahu alam, itu ditentukan oleh Allah. Tapi saya yakin keadilan tidak pupus. Dan setiap kali kita jatuh, sekali kita jatuh, saudara-saudari, 5 kali kita akan bangkit. Dan kita akan bangkit lagi kuat, dan lagi kuat, dan lagi kuat. Jadi saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah membantu kami sejak kami bermula, daripada Johor sehinggalah Sabah, Sarawak dan malam ini di Pahang. Kepada semua tenaga sukarelawan yang saya pun tak tahu bertungkul lumus, memang gila lah. Saya bangun pagi, ya Allah, kau ni tak tidur ke? Kepada semua yang menonton, dan saya nak ucapkan terima kasih dan syabas kepada semua yang menonton, kerana sejak saya mengumumkan kembali kepada politik dan melalui siaran pertama dengan saudari Nurul Izzah lebih kurang 2 bulan yang lepas, tidak ada sebelum itu sebarang siaran di Facebook yang dapat mengatasi tontonan-tontonan daripada siaran yang kita telah buat setakat ini. Saya tahu yang menonton itu bukan semua orang anggota keadilan. Hampir semuanya bukan pun. Tapi itu menunjukkan minat rakyat telah kembali kepada kita, saudara-saudari. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Terima kasih terutamanya kepada semua anggota keadilan yang telah hadir di 14 buah negeri. Saya minta maaf kerana saudari tak dapat minum pun tak dapat, makan pun tak dapat, apatah lagi wang atau belanja untuk datang. Saudara-saudari tetap datang, dan itulah sebenarnya kekuatan kita. InsyaAllah, kita doakan yang terbaik. InsyaAllah parti ini akan terus segar dan berkembang dan maju, walau apapun yang terjadi selepas ini. Jadi saya kembalikan kepada saudara Zahir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.